Mengusung tema gelar kreativitas unjuk potensi diri, Gubernur Jambi Al Haris menghadiri pentas seni atau expo sekaligus pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Merangin. Pentas seni Semansa Expo dan pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun 2023 yang berlangsung di lapangan SMA Negeri 1 Merangin, Kamis 16 Maret berlangsung meriah. Mengangkat tema gelar kreativitas unjuk potensi diri, Semansa hebat, Semansa berprestasi. Pelepasan tahun ini terasa lebih bermakna ketika dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris. Pentas kreativitas ini juga dihadiri Bupati Merangin Mas Huri, Wakil Ketua DPRD Merangin Ahmad Kausari, sejumlah pejabat Eselon 2 Pemprov Jambi, serta turut dihadiri lintas alumni. Gubernur Jambi Al Haris yang semasa sekolah menengah dulu, ujian di sekolah tertua di Jambi Barat itu mengaku bangga kembali memijakkan kaki di SMA Negeri 1 Merangin yang disebutnya sudah banyak mengalami kemajuan. Al Haris sangat mengapresiasi pentas seni dan Semansa Expo yang diselenggarakan SMA Negeri 1 Merangin. Ia mengatakan kegiatan itu sangat positif sebagai wadah untuk mengasah bakat siswa. Dalam kesempatan itu, Al Haris juga mengucapkan selamat bagi siswa-siswi kelas 12 yang akan mengakhiri studi dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia berharap para siswa-siswi tersebut dapat menjadi generasi penerus bangsa yang terbaik dan sukses ke depannya. Saya berharap memang sekolah ini ke depan tetap melahirkan para talenta, para anak muda yang sukses ke depannya. Dan catatan bahwa guru-guru dan sekolah konsisten untuk mendidik mereka, kemudian juga ekstrakurikulernya juga hidup tentunya. Karena ini bisa menambah wawasan anak kita, termasuk juga mungkin prestasi mereka di luar sekolah juga menjadi fokus daripada luar dan juga karena tadi Pak Alam melakukan cukup banyak prestasi yang diraih oleh Semansa ini. Nah, tinggal lagi di pusat depannya. Sementara itu, pihak sekolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Jambi Al Haris yang merupakan salah satu alumni terbaik SMA Negeri 1 Merangin tersebut. Dan atas program Dumisakenya itu sangat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Merangin. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.